Halo, Assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida ya. Pada video kali ini saya akan membahas cara mengganti jenis font atau huruf secara langsung di WhatsApp tanpa aplikasi, teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi GB WhatsApp ya, yang dapat teman-teman download melalui Google. Ketikkan aja kata kunci GB WhatsApp ya. Nanti saya juga akan menyediakan linknya untuk bisa teman-teman download di link deskripsi channel ini ya. Oke, jadi kenapa kita menggunakan GB WhatsApp, karena di WhatsApp yang biasa teman-teman yang ada di Play Store ini ya tidak bisa mengganti jenis huruf atau fontnya ya. Di sini hanya tersedia ukuran font saja ya, kecil, sedang, besar ya. Kecuali kita bisa juga menggantinya melalui pengaturan dari HP kita ya, huruf font yang bawaan dari HP dan sangat terbatas teman-temannya seperti ini ya. Jadi di sini kita langsung saja menggunakan GB WhatsApp. Saya sudah mendownloadnya. Sekarang kita buka GB WhatsAppnya teman-teman ya. Bagaimana cara mengganti jenis hurufnya teman-teman ya? Teman-teman langsung saja klik ikon 3 baris di sudut kanan ini, yang paling sudut kanan atas ini ya, pilih yang GB setting. Kemudian teman-teman pilih yang umum dan pilih gaya, tampilan dan nuansa. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, pilih gaya tulisan. Nah, di menu gaya tulisan ini teman-teman terdapat berbagai macam jenis font atau jenis huruf yang dapat teman-teman gunakan ya, sesuai keinginan teman-teman. Teman-teman tinggal pilih jenis huruf mana yang ingin teman-teman pakai ya. Misalkan saya ini memilih yang jenis huruf ini, Product Sun. Kemudian teman-teman back kembali ke halaman awal. Dan secara otomatis jenis huruf akan berubah teman-teman ya, akan berubah seperti ini. Oke, kita coba memilih jenis huruf lain. Teman-teman pilih yang 3 baris huruf kanan di atas ini, kemudian GB setting, kemudian pilih yang menu umum, kemudian gaya tampilan dan nuansa, kemudian teman-teman pilih gaya tulisan, pilih huruf yang teman-teman inginkan. Sekarang saya pilih yang ini ya. Kemudian teman-teman back kembali ke awal ya. Oke, maka secara otomatis jenis huruf ataupun font di WhatsApp kita berubah teman-teman dengan sendirinya. Seperti yang teman-teman lihat ya, sudah berubah ya. Oke teman-teman, ya saya rasa demikian tutorialnya cara mengganti jenis huruf di GB WhatsApp teman-teman ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.